Vision Plus bekerja sama dengan Palari Film mempersembahkan produksi original terbaru dalam judul Piknik Pesona. Tersaji dalam 10 series, film ini menceritakan keberagaman budaya Indonesia dari berbagai sudut pandang dan genre cerita. Sepuluh karya film pendek terbaik kerjasama Vision Plus dan Palari Film yang berjudul Piknik Pesona ditayangkan perdana sebagai opening film di acara Yogya Netpack Asia Film Festival yang berlangsung di bioskop Empire XX1 Yogyakarta. Seri Piknik Pesona merupakan sebuah antologi film pendek karya dari 10 sutradara berbakat tanah air. Seri ini menampilkan keragaman dengan 10 cerita berlatarkan 10 kota di Indonesia. The local culture. And that's the reason why we felt that Piknik Pesona is the content which we need to show in here. Deep Indonesian culture, values, very colorful, stories which are made from heart. Kita ambil kata piknik sebenarnya karena aslinya ini kan konsepnya waktu zaman pandemi ya, kita mikirnya semua orang masih belum bisa kemana-mana gitu kan. Jadi kita harapkan lewat cerita ini orang kayak bisa ikut piknik ya sambil nonton. Salah satu film yang ada di seri Piknik Pesona yaitu Evakuasi Mama Emola, karya sutradara Anggun Priambodo, berhasil mendapatkan sebuah penghargaan dari Festival Film Sundance FFA 2022 sebagai film pendek terbaik di ajang tersebut. Kalau di luar itu kayaknya bonus lah ya, kayak apa namanya, ada penghargaan itu kayaknya bonus, tapi senang sekali bisa ketemu sama beberapa sutradara film baru yang sebenarnya aku juga baru kenal di proyek ini. Ini jadi sangat membahagiakan sekali. Keseruan seri Piknik Pesona mulai tayang perdana pada 27 November 2022 eksklusif hanya di Vision Plus. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.